Halo teman-teman, apa kabar? Ya guys, kali ini saya akan review youtuber luar yang sangat terkenal dengan solo versus squadnya ya, yaitu The Wash. Teman-teman bisa dibilang dia pesaing nyata Kak Slevinho Rubo ya. Nanti kita kepoin ID-nya juga ya di akhir match, sudah saya siapin teman-teman. Nih The Wash ya, kita kepoin ID-nya di akhir ya. Ya udah teman-teman, penasaran kan, langsung kita nonton gameplaynya ya teman-teman. Let's go. Halo guys ya, apa kabar ya? Kali ini kita ditemanin lagi sama Rombil. Halo Rom. Halo semuanya, udah siap belum Rom? Siap banget ya, sih ini lu ya, pengen udah nonton banget ini ya. Yuk langsung kita tonton aja ya teman-teman. Devos ini Rom. Devos ya. Dari benderanya India nih mas, orang India ya. Kan nggak tahu sih, kebanyakan pakai bendera India sih teman-teman. Yang solo sih gila juga nih mas. Iya mantep ya Rom. Ini tappingnya pakai jempol atau telunjuk nih mas? Waduh, tapi kayaknya jempolnya nggak ada ya. Iya nggak telunjuk. Oh masa cepet banget sih telunjuk. Jempol sih kayaknya nih mas. Jempol apa? Jempol ini kayaknya. Ah oh, kan? Reload ya. Iya. Kami hampir mati loh Ram. Matiin darah sekarat nih. Iya. Ya turun di mid base ya ini. Berani loh. Di baju darah setitik loh. Gila. Musuhnya mau mukul loh. Satu hit. Ya ilmu apa deh? Ketonjokan. Tapi rata-rata orang yang solo versus squad ya, negara luar loh Ram, itu pakai bendera India sih. India ya? Iya, kayak iya, Takas, kayak oh Takas pakai bendera India mas? Iya. Dulunya awalnya. Oh. Tapi tappingannya kelihatan jempol sih nih. Tappingan ya, bukan pairing. Kan gerakannya fast juga sih dia. Iya, lincah ya ini. Ya ini banyak yang bilang inilah yang request lah di Voice itu Rom, makanya langsung kita gaskan aja. Oh banyak yang request ini ya, dari playstyle sih cepet sih. Berapa jari mas, tau nggak? Nggak tahu ya, kayaknya 4 sih kalau dilihat. Kelihatan dari itunya ya mas ya. Iya, tombol-tombolnya itu masalahnya. Tombol-tombol. Ya kanan kirinya yang bagian atas terisi semua Rom, yang kanan buat jongkok sama ngelin, yang kiri loncat untuk fire. Fire sama jongkok di ngeperon. Ada orang, masih ada orang ternyata di sini. Yeah. Lihat bomnya connect kan nih. Duar. Connect. Dia sih nggak pakai banyak bacot sih ini. Iya. Dia darahnya belum penuh loh ini Rom. Cukup berani. Kita nyari darah dulu kah? Mas, kenapa orang-orang pada pakai red dot cuman crosshair diganti yang V itu mas? Yang huruf itu. Bukan huruf, kayak V gitu, bukan titik. V. Oh iya, ya itu tergantung sih selera sih Rom. Bomnya connect. Rata-ratanya mari. Hilang. Kok hilang? Oh, udah ke-revive yang tadi. Rakannya sangat lincah ya ini. Lincah mas ini. Ada M4 kok nggak diambil sama dia? Apa dia udah pakai M4 sih? Belum. M6-in dia. Oh diganti tuh akhirnya. Pakai 8 nggak diambil mas. Iya, dia pakai double rifle sih. AR. Dan berskin semua ini. Klasiar ya. Ya. Tipikal-tipikal orang raser gitu. Ya, raser. Oh, jump shoot. Alah, jump shoot. Cepet banget refleks ah. Iya. Ini kalau dilihat dia pakai defense-nya 8+ deh, Mas.
Ya, 8 plus karena full ya. Full layar ya. Wah, dua party kah? Ya, kayaknya beda tim itu. Ini kayaknya enggak main di Asia sih, Rom. Kayaknya di Timur Tengah ya, Mas ya. Ya, tuh benderanya Mesir. Dari negara musuh yang dilawan ya. Belakangnya sih lincah banget sih. Pikirannya ini sensitifnya tinggi biasanya mas, sensitif ya. Kameranya mas yang mungkin. Soalnya sekali banting berapa derajat tuh. Lihat bomnya connect kak. Anjay, connect ternyata bomnya. Beda Rom. Ah, bot kah? Bot kah? Gila, di milbase sudah kill 14 loh. Iya ini. Di milbase doang ya. Loh sendiri. Ya ini tadi pas aku buka ya dia apa ya? Killnya 32 sih Rom, sangat banyak ya. Killnya 32. Ya, aku ambil yang video-video yang enggak terlalu agak lama sih. Sebetulnya banyak killnya, ada yang lebih sih, cuman yang udah agak lama. Terbaru ya. Aku oh. Bocin kiram. Rame ternyata masih ada di sini, bocin berdarah di sini. Kalau kita lihat-lihat sekarang tempat yang favorit Pochinki, Militerke sama Rozok ya, Rom. Rozok. Nah. Nah kenapa bisa itu. Gitu ya, Mas ya? Iya. Apa metanya udah berubah? Ya, mungkin karena banyak YouTuber atau yang sering apa ya? Main ya. Dia sering turun situ, orang-orang jadi ke situ kayaknya, Rom. Biasanya Gergopol Novo itu favorit ya mas dulu ya, dua tempat favorit. Itu doang sih. Kayaknya habis loot-lootnya di nerf ya, jadi males gitu. Kayak Novo Gergopol tuh udah apa ya, ibarat khusus satu orang sih menurut gua mas, satu atau dua orang loot itu. Satu kontainer buat satu orang, itu pun kadang gak ada senjatanya loh. Aneh. Oke-okean, kalau turun rame banget disitu. Iya, kalau di situ kayak ngadu nasib sih, ketika kita nggak dapat senjata ya kayak terpojok sih. Ya. Ini lagi matanya langsung cari musuh sih. Wah, langsung ketemu nih. Satu squad ini. Woi, satu squad. Anjir, cepet lo gerakannya. Cepet banget ya ini. Gila Lisa. Luar masuk dari mobilnya keren sih tadi. Udah denger step mestinya. Spraynya sih rapi. Iya. Nah. Aku juga udah dapat data-data ID-nya Rom. Nanti di akhir ujung kita kepoin ya. Kita cross check ya. Ya, kita kepoin dia ID-nya. Main di mana? Dia server apa? Aku paling suka yang kepo-kepo gini nih. Yang kepo-kepo ini. Tapi Huawei sih keren sih ya. Dari ya, gerakannya cepat mas. Lin-linnya jago sih ini orang. Empat jari ini kelihatan. Kalau dua jari atau tiga jari main lin-lin cepat itu agak susah sih Rom. Benar. Apakah ini Groza kah? Oh M29 Rambo. Pakai Rambonya Rom. Pakai langsung sama dia mas. Apakah kayak banyak bacot sih ini orang langsung ngeras sih. Disamperin sih dari sini gue liat-liat orang nyamperin. Iya. Pede banget ya dia. Kayak darah dia nggak ada darah gitu setengah gitu tetap dimajuin sih. Iya.
dan dia jujur sih agak sembrono sih sebetulnya majunya sih, mas. Karena ya itu terlalu berani ya, darah sedikit gitu kan agak, mungkin dia beda sama skill ya mas. Dia punya skill kita, oh dia mampu mungkin nge-kill kita bener. Oh di atas peperangan, dia ya. Ngejar yang di mobil nih. Dia ngejar yang di mobil. Masih kejar loh mobil loh dia. Dia lebih suka mengejar mobil ternyata. Iya. Emang kayaknya lebih easy kill sih yang di mobil-mobil ini. Mas, dia punya mobil kok nengok-nengok ke belakang ya mas? Makanya itu dia fokus kabur. Nah, akhirnya nembak lawan. Berhenti kah mobil ini? Sama-sama berhenti kah? Oh, sama-sama muter balik. Berdua doang tapi. Dia kabur jirap. Berhenti kah? Enggak, lanjut terus. Lihat kena enggak? Oh, hampir kena. Kejar lagi. Sekali dia mengejar tapi enggak dapat. Biasanya guys ya, buat informasi aja, orang-orang kabur gitu bukannya takut guys, tapi dia nyari posisi enak buat ngebalikin. Iya. Cuman kalau ini kabur nggak tahu nih mau ngebalikin. Oh, ngebalikin kan bener. Tapi kenok. Itu lagi sih, sebenernya. Mana satu lagi hilang. Itu dia. Masih ada. Oh, ayo lo. Duar. Konek kah? Enggak. Kayaknya yes. Tapi tetap berdamage sih tadi, Rom. Tapi close combatnya ngeri sih orang, mas. Iya. Sangat cepat ya, harapannya. Jelas lagi. Hah? Anjir, kok kena lindas, cok? Dimana tadi gak kena? Wah, anjay. Double kill. Hah? Hah? Sejajar kah? Beda partai kayaknya mas. Beda partai kah? Beda sih. Dia ngecek kamar ada orang gak ada. Ya, terlalu open musuhnya. Masuk udah jalan boy. Wah masih berani dipakai loh mobil gini. Ya mau gimana lagi cuman tunggu ras. Udah nyari posisi. Rusak itu musuhnya. Oh cuma gak ditabrak deh, pintar. Oh, ada orang juga di dalam masmok. Rame ternyata. Berarti spray down. Sniper kah? Enggak, M4 tadi kena tappingan. Tuh. Tappingan. Spray kamu dia. Oh, langsung dispray. Kena bom. Hampir. Satu lawan empat kan nih? Kayaknya sih Rom. Kita lihat. Dia kayak medkit ya. Gak sayang lah. Biar penuh Rom. Ini juga mungkin last war.
Yep. Hah? Eh, bumbunya mentok. Biasa kelepas tuh, Mas. Iya. Apa ngebug gitu, Mas? Iya, kelepas. Tarik posisi bagus dulu nih ini, Mas. Flank. Yeah. Flank jauh. Flank bagus sih. Kalau gue lihat long range-nya dia kurang bagus, Mas. Iya, supaya jarak jauhnya ya. Jadi tadi attachment-nya light grip sih. Attapping. Bagus tapi. Tempatnya dia keren. Keren. Supaya jarak jauhnya kurang ya, satu klip baru mati. Itu orang. 30 kill, wow. Wah, tinggal 2 ini, Rom. Oke, Rambo, Rom. Itu lagi. Gimana kah? Oh, dilepas. Kenapa klipnya dilepas, Mas? Hah? Nggak tahu juga. Kenapa ya dilepas? Trik kah? Ada sebuah trik kah? Kurang tahu juga ini. Maksudnya dilepas. Biar apa ya? Cacing gaming di sini mah. Pasti. Keren. Ya. Ya udah teman-teman kita, gimana penasaran kan dia main di mana dan gimana penasaran. Kita kepoin ya. Penasaran kan Rom? Kita kepoin ID-nya ya Rom. Coba aku liatin lah, Mas. Oke. Ya guys, yuk. Penasaran kan? Kita kepoin ya ID-nya. Devos, karena yuk. Dia namanya pakai simbol-simbol, nggak bisa diketik nama, harus pakai code ID ya, teman-teman. Ini ID-nya. Kita search. Lo kok dapat aja sih, Mas? ID-nya. Ya. Hebat sebetulnya, juga. Sebetulnya aku ngetik namanya juga bisa pakai simbolnya itu, cuman ya. Ini ID-nya ya, guys. Nih asli ya, Devos asli ya, kita lihat statistiknya. Oh, dia mainnya di Europe teman-teman, ternyata di Europe ya. Europe kah? Oh iya, ya, Europe. Europe. Ya, di Europe, tim Europe. Ya, match untuk ini cukup bagus ya. Season sekarang, keren. Kemarin. Misalnya the best. Cukup bagus, season 12 cukup bagus. Season 11 matchnya besar banget ini. Matchnya 1631, Mas. Iya, season 10 juga seribuan. Wah, dia 1500 ke atas sih. 1500. Kok matchnya kok seribuan sih, Mas? Gitu. Jam terbangnya sangat tinggi ya, teman-teman. Ini ada yang hampir nembus 1700 loh. Tiap hari main kah? Mungkin sih. Coba kita lihat tiernya. Sekarang masih diamond, crown, diamond ya teman-teman. Ya emang itu tuntutan solo versus squad sih Rom. Untuk main di rank tinggi pun susah ya. Dan bener aja. Ya, itu aku juga susah sih. Ah ya udah. Terima kasih, gitu aja ya Rom. Kenapa terima kasih, Mas? Kita langsung closing aja, nggak usah dibahas yuk. Kita lanjut. Oke. Okay. Siapa yang mau di review ya Rom? Bisa komen di bawah, okay. Rom. Komen di bawah, Bor, semuanya. Nah, jangan lupa juga follow IG-nya Rombil ya, cari aja Rombil dan follow IG juga. Rombil. Nah itu Rombil. Rombil. Oke guys. Ya. Pamit dulu ya. Makasih ya, Rom. Yo, okay. Assalamualaikum. Dadah. Bye. Semuanya.
jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan.